Hey yo yo yo, Awen, timku semuanya ya, dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Alif VN. Oke ya para wensimku semuanya nih, apa kabarnya nih ya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaannya baik-baik saja, so dilimpahkan rezekinya, so diberikan juga kesehatan, dan jangan lupa tersenyum ya di hari-hari yang kalian jalankan, karena senyuman itu dapat memberikan sebuah kebahagiaan yang sangat-sangat sederhana kepada orang lain. Jadi jangan lupa untuk tersenyum. Oke ya, sudah sehari tidak upload, kemana saja ya aku ada. Lagi sibuk apa ya, sibuk kuliah, skripsian, itulah pokoknya lah ya. Dan hari ini lagi santuy-santuynya, ya udahlah. Sekarang kita kontenkan lagi mengenai idola kita bersama Koko Betron Petro Putra Onsu, dan di sini pembahasannya mengenai update chart trending di semua platform musik Indonesia. Ada Spotify, ada Reso, ada Langit Musik, ada Jox. Nah, pokoknya kita akan mengetahui Onyo tuh peringkat berapa ya di akhir bulan ini di platform musik tersebut, begitu. Tapi tidak hanya Onyo saja, ada Bunda Sarwenda, ada Anet Delicious. Wow, kalian pasti pada kepo kan? Ya udah, langsung aja kita ke pembahasannya, dan buat yang baru berkunjung silakan di subreknya. Karena subrek itu gratis, dan udah subrek, welcome to the AWN team. Ya pokoknya udah subrek dengan Alif Wan akan disebutnya AWN team. Begitu. Udah, kita masuk ke pembahasan ya. Let's go. Oke ya semuanya ya, di sini kita sudah masuk ke postingannya di fanbase-nya dari fanbase Betronet Galeria. Terima kasih nih ya buat fanbase Betronet Galeria yang selalu mengupdatekan mengenai informasinya. Betron Petro, ada Anet juga pastinya, dan di situ juga ada Bunda Sarwenda. Thank you dan thank you ya. Semoga adminnya sehat terus, sukses terus, dan dilancarkan segala rezekinya ya. Amin amin amin. Nah, di postingan ini ada tulisan update chart platform ya di tanggal 21 Oktober ya, kita bisa bilang akhir bulan inilah ya. Nanti kita akan lihat lagi updatean di akhir bulan depan apa seperti apa lagi nih perkembangannya ya. Pokoknya di setiap awal bulan, di setiap akhir bulan Alif Wan akan memberitahu kepada kalian semua mengenai trending-trendingnya Koko Betron Petro Putra Onsu. Oke, sekarang kita masuk ya ke slide berikutnya. Nah, di slide yang pertama ini di viral 50. Wow, ini dalam aplikasi Spotify ya, karena di sini tuh ada logo Spotify-nya ya. Gitulah ya. Dan ini di Malaysia. Wow. Trendingnya Koko Betron Petro Putra Onsu bersama Anet ya dengan lagu Sahabat Akan Pergi itu viral menempati 50 ranking ya di negara Malaysia. Oh my god, selamat ya buat Onyo sama Onye nih ya, sudah bisa trending di negara orang gitu kan, di negara lain termasuk di Malaysia ini ya. Ya ibarat kata Malaysia ini tetangganya kita lah, tetangga Indonesia. Pokoknya sekali lagi mantap sekali ya buat Onyo sama Onye. Semangat terus, sukses terus, dan perkembangkan teruslah karya-karyanya. Kita sebagai fans hanya bisa menunggunya saja. Wow, Sahabat Takkan Pergi. Tapi di sini di lebih detailnya dia tuh peringkatnya di nomor 29 ya. Jadi masuk 50 besar, tapi lebih tepatnya tuh di peringkat nomor 29. Oh, luar biasa sekali ya. Pasti sudah mengalahkan band-band atau artis yang sudah ternama-ternama ya di negara masa tersebut. Tapi di situ Onyo sama Onye ada di 50 besar. Hebat-hebat, gokil ya buat BXBN, Betronet, dan Aneters kompak selalu. Selanjutnya di sini di aplikasi Reso ya, ada TikTok juga, ada bagian Indonesianya. Oke, kita bahas yang pertama ya. Di aplikasi Reso ini top 50 ya, dan lebih tepatnya di peringkat nomor 21, Sahabat Akan Pergi, Onyo sama Onye ya. Hoho, mantap. Kalau tadi yang di Malaysia itu kan nomor 29, dan di sini nomor 21. Pesat ya perkembangannya ya.
Dan selanjutnya itu di bagian TikTok ya. TikToknya tuh di top 20, yang lebih tepat itu di urutan nomor 16. Ya karena mau bagaimanapun gue juga sering lihat banget tuh ya, kalau di FYP tuh ya lagu Sahabat Akan Perginya Oya Samaunya nih sering banget ya diputar, sering dibikin kayak sinematik. Lebih tepatnya kayak tentang persahabatan sih ya. Kenapa ya? Karena lagunya itu tentang sahabat gitu loh. Kayak misalkan ada cewek sama cewek lagi kumpul sama temen-temennya terus berpisah. Tapi background musiknya tuh ya Sahabat Akan Pergi. Pokoknya cocok banget lah ya. Aduh, luar biasa ya. Karena menurut gue sekarang gini loh, setiap lagu yang bakalan viral itu harus ada di TikTok dulu gitu loh. Kenapa? Ya karena dari TikTok itu kan orang-orang sering ngedenger, sering nge-share. Apalagi sekarang tuh aplikasi TikTok tuh udah banyak banget ya orang make ya. Pokoknya lagu-lagu atau jeduk-jeduk itu yang paling bikin terkenal tuh pertama tuh pasti di TikTok dulu gitu loh. Awal muasalnya gitu loh. Kayak lagunya To The Bone yang Pamungkas itu kan awal juga dari TikTok dulu. Terus baru udah orang-orang pada penasaran, pada nyari-nyari, akhirnya nemu di YouTube-nya. Dan alhamdulillah di YouTube-nya udah gede banget kan, viewer sampai ratusan juta. Begitupun si Oya Samaunya ini gitu loh. Pokoknya awal-awal tuh harus terkenal di TikTok-nya, rame di TikTok-nya, baru nanti setelah itu bakal dicari sumber utamanya yaitu di YouTube-nya gitu. Tapi which is keren banget lah ya, ada di peringkat 16 ya, udah masuk 20 besar di TikTok. Nah, untuk di bagian Indonesianya nih secara keseluruhan tuh masuk 20 besar dan lebih tepatnya tuh di peringkat nomor 9. Masuk 10 besar nih ya. Udah berapa tuh ya yang dikalahin tuh ya, entah artis ternama yang mana, entah band-band yang ternama yang mana. Yang jelas gue salut sekali lah, ini semuanya pasti karena fans-fansnya yang sangat solid sekali ya, sangat kompak, yang selalu muterin lagunya, selalu share. Emang BSP dan para veteran ini gak ada lawan, asli gak ada lawan. Nah, selanjutnya dari internasional top 100. Wow, internasional nih ya, secara dunia ya. Dan di sini lagunya Anet yang Believers ya, yang remix itu yang bersama Alan Walker ya. Lebih tepatnya di peringkat nomor 49. Wow, sudah masuk 50 besar berarti ya. Keren-keren Anet ini ya. Wow, emang Anet ini nggak salah ya. Nggak salah milih sahabat, nggak salah milih lawan duet. Pokoknya terbaik lah ya. Ya udahlah, pokoknya nanti kita tunggu saja karya terbarunya si Oya Samaunya akan seperti apa ke depannya. Duh, pasti penasaran ya. Nanti bakal ada di Ransin ya, di Ransin Entertainment tuh bakal di upload nanti. Pokoknya kita tunggu aja. Nah, selanjutnya di sini ada dari Jox ya. Di Jox ini top 100 ya, dan itu peringkat nomor 91, lebih tepatnya si Anet juga yang Believers yang Alan Walker itu. Dan selanjutnya Onyo ya, Beta Putra Onsu. Ya Onyo Beta Putra Onsu, ya itulah pokoknya. Ya Onyo dengan lagunya Salah Mencintai di nomor urut 92. Aduh, tipis-tipis ini ya. 91-92, Onyo ngalah lah sama Tuan Putrinya. Aduh, tapi gokil lah ya. Dua pemuda-pemudi Indonesia ini sangat-sangat antusias sekali dalam haus karya. Begitu gitu loh. Kita tuh harus haus sama yang hal-hal positif biar bisa lebih meningkatkan kualitas gitu. Nah, lanjut di sini di Indonesian Top 100 nih ya. Dan itu Salam Mencintai Beta Putra Onsu di peringkat 50. Lalu beda 10 lagi dengan Anet yang judulnya Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti, ada di peringkat 60. Dan yang di bawah itu new release yang nomor 57, Bunda Sarwenda ya, Tuhan Jaga Dia. Aduh, pengen nyanyi gue. Tuhan Jaga Dia. Asik. Dan selanjutnya Anet dengan judul lagunya jadi juara di peringkat nomor 67. Aduh, ini calon mertuanya Anet ada di urutan atasnya nih ya. Ya ngalah lah ya, Anet ngalah lah. Sebagai mantu yang baik harus ngalu sama mertua gitu. Nah, lanjut di sini dari Langit Musik Top Hits ya. Wow, top hits berarti yang selalu ngehits, yang selalu rame, yang selalu dipopulerkan, yang selalu di request kan karena ngehits gitu loh. Dan itu di nomor 5 Anet Delicious dengan judul lagunya Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti. Dan selanjutnya Coco Beta Putra Onsu di urutan nomor 23 dengan judul lagunya Ayahku. Wow, Onyo mengalah untuk Tuan Putrinya lagi nih ya. Tapi yang jelas mereka sudah masuk ke jajaran trending, itu sudah sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik. Sekali lagi terima kasih ya buat fans-fansnya yang selalu solid, selalu kompak, selalu nge-share, gak ada bosan-bosan lah untuk selalu puterin. Thank you dan thank you, semangat terus.
Dan ini terakhir dari aplikasi YouTube nih ya, top 100 musik video ya. Wow, masuk 100 besar ya di Indonesia dengan peringkat nomor 68. Sahabat Takkan Pergi, Better Than Peter Potter on Slu bersama Anet. Wow. Video klipnya sudah diupload beberapa bulan yang lalu, tapi masih masuk ke jajaran peringkat trending, bahkan sampai masuk 100 besar selalu ya. Aduh, nggak ngerti lagi nih ya. Hah, sedangkan band-band lain atau artis-artis lain ketika dia buat karya, buat lagu gitu ya, sebulan aja udah jauh banget gitu loh peringkatnya. Tapi Better Than Peter Potter enggak gitu loh ya. Karena apa ya? Karena gue akuin ya, fansnya tuh bener-bener royal banget, gede banget ya. Bahkan ketika Sahabat Akan Begini rilis itu, si Better Than Peter Potter sampai bikin promosi di papan iklan jalan. Itu di Jakarta loh. Bayangin ya, itu ngeluarin dana berapa gitu loh. Itulah bukti kekompakan mereka yang tiada tara. Makanya gue tuh salut sekali. Dan lagi juga BSB ini selalu mensupport juga YouTuber-YouTuber yang ngebahas Better Than Peter Potter, termasuk channel Alif WN. Terima kasih ya buat BSB semua yang selalu meramaikan di channel Alif WN. Pokoknya kalian sehat-sehat terus, dan Alif WN hanya bisa mendoakan yang terbaik buat kalian. Amin. Ya oke, jadi segitu aja untuk video kali ini. Kita melihat up to date-annya Koko Better Than Peter Potter on Slu, Anet Delicious, Bunda Sarwenda di akhir bulan ini di semua platform musik Indonesia. Ada Resho, ada YouTube Music, ada Jox, ada Spotify. Ya gitu-gitulah ya. Dan alhamdulillah mereka semua masih ada dalam jajaran trending. Dan itu semua tidak terlepas dari kekompakan fans-fansnya yang sangat-sangat luar biasa. Pokoknya kompak selalu, semangat terus, jangan pernah bosan-bosan begitu ya. Ya udah, terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah menonton sampai menit sekian. Sekali lagi thank you. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua untuk selalu semangat dalam mensupport idola kita gitu. Oke, jadi segitu aja ya. Gue Alif WN, stay with action. Sampai jumpa guys di the next video selanjutnya. Bye.